Di bawah lampayung tujuh berdua, menanti gelap kan segera tiba. Romantis tak selalu tentang kata, hanya diam nikmati suasana. Saya rokok dan benar saya sekarang udah kerja. Saya ini pernah dibilangin sama bos saya, ini kalau kerja di sini tuh harus cerdas kok. Tapi karyawan yang udah menetap, tolol. Saya pernah nanya sama orang yang kerja di situ, Mbak rumahnya di mana? Gak dibawa, ih cerdas banget. Jawaban orang cerdas kayak gitu, ya Allah. Ya maksudnya kan saya tahu karena dia bukan keong. Terus ada lanjutannya, kalau kamu harus cerdas, kalau ada kode, nabok meja dua kali, dah, kamu udah harus ngerti. Ya maksudnya kode kayak gitu, tergantung lingkungan ya kan. Kalau misalkan di warkop, nabok meja dua kali, tutup. Kalau misalkan di toko elektronik, barang yang ditabok di dua kali, itu udah dibeli dan harus dibungkus. Ini bos saya kerja di pasar, nabok meja dua kali, masa iya saya harus nutup pasar? Kalau anak elektronik tahu, nabok meja dua kali, masa iya saya harus bungkus pasar? Kalau teman saya yang dari elektronik lihat bos saya batuk, ya kan? Bos saya mau dibungkus. Siapa yang beli? Orang pasar. Bingung. Walaupun dia sering ngomongin saya tentang agama, dia tuh pernah, bukan pernah, sering upload foto pacarnya tapi tanpa jilbab. Padahal saya yakin loh, dia tahu kalau umbar aurat itu dosa. Dan ketika nikah, dosa istrinya ditanggung sama suaminya. Makanya ketika saya lihat story WhatsApp dia ketika upload foto pacarnya, saya screenshot. Biar ketika nikah saya nontonin, mampus ngulur udah neraka, dosa top. Teman saya juga pernah bilang ketika dia tahu saya stand up, dia bilang kayak gini, dulu pas sekolah saya itu stand up kok lucu, ya lucu, tapi dia pernah apa ngasih tahu saya video tentang Squid Game, tapi pesertanya Naruto bulep. Saya mikir pakai logika, sejak kapan Naruto punya utang? Ya kalau misalkan Naruto ikut berarti menang ya kan? Jangan terlalu.